السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دا بإحسان إلى يوم الدين رمضان sering pula disebut sebagai syahrul Quran. Di antaranya karena di bulan Ramadan inilah orang sering menyebut sebagai bulan di mana turunnya wahyu Al-Quran. Di samping itu disebut sebagai syahrul Quran karena pada bulan Ramadan ini umat Islam momentum memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam hadis Nabi disebutkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti li ashhabi. Bacalah Al-Qur'an olehmu sungguh ia akan hadir di hari kiamat nanti memberi pertolongan kepada sahabatnya Nah kalau kita sering bilang siapa sih sahabat itu kalau kita punya sahabat tentunya kita senang kalau ketemu sahabat kita Kalau ketemu sahabat maka kita ngobrolnya betah Berlama-lama dan kita saling memahami, dan kita tidak ingin berselisih dengan sahabat kita. Memaknai arti itu, maka sahabat Quran adalah mereka yang, kalau ketika ketemu Al-Quran, juga betah berlama-lama membaca Al-Quran, seneng kalau ketemu dengan Al-Quran, dan dia juga ingin mengetahui apa yang dikandung di dalam Al-Quran itu dan ia hidupnya tidak berselisih dengan Al-Quran. Itulah makna sahabat. Maka kalau kita membaca Al-Quran, tentunya kita tidak sekedar banyak mengkatamkan atau menghafalkan, tapi kemudian kita juga memahami isinya dan yang lebih penting adalah menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Di dalam hadis Nabi disebutkan khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa Sebaik-baik kamu adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Nah, kita berharap setiap kita menjadi orang yang selalu mengajarkan Al-Qur'an. Prinsip Nabi, berapa apa yang harus kita sampaikan? Ya kalau Rasulullah pesannya, anni walau ayah. Orang yang mengajari Al-Quran, kalau mengajari membaca, ini menarik. Ketika orang itu mengajarkan membaca Al-Quran, umumnya Qurannya menghadap murid yang diajar, santri yang diajar, kemudian di kita membaca dari sebaliknya. Dikita kita membaca dari sebaliknya. Rupanya ada penelitian-penelitian, laporan-laporan tulisan tentang hubungan membaca apalagi mengajarkan Al-Qur'an dengan upaya untuk mencegah kepikunan. Mereka yang membaca Al-Qur'an terus itu cenderung tidak pikun. Pikun itu kalau terlalu berat orang sering menyebutnya demensia. Lupa. Bukan hanya lupa waktu tapi bahkan kemudian memori-memori pentingnya hilang. Nah, orang yang terbiasa membaca Al-Quran, dia selalu menggunakan otaknya, sehingga otak itu selalu bekerja. Karena prinsip merawat agar kita tidak menjadi pikun, merawat sel otak kita adalah use it or lose it. Demikian kata Prof. Sidiarta. Gunakan otakmu atau kamu akan kehilangan. Nah orang yang membaca Al-Quran terus, dia menggunakan otak terus. Maka bersyukur orang yang seperti ini, insya Allah akan terhindar dari penyakit kepikunan, dari derajatnya. Yang paling ringan orang menyebut MCI, Mild Cognitive Impairment. Itu kadang kita sering mencari kacamata padahal kacamatanya di saku. Mencari kacamata padahal kacamatanya dikalongkan. Gejala-gejala awal kepikunan. Nah bagaimana kalau kita mengajarkan tadi? Itu lebih dahsyat dampaknya. Kalau Bapak Ibu datang ke klinik memori untuk mengecek kemampuan memori kita, salah satu ngujinya adalah kita disuruh membaca tulisan tulisannya menghadap penguji dan kita membaca dari jebaliknya seperti ini. Orang yang fungsi kognitifnya masih bagus, dia bisa membaca terbalik seperti itu. Nah kalau kita terbiasa menyimak orang membaca Al-Quran, maka kita akan terbiasa membaca secara terbalik seperti itu sekaligus kita merawat fungsi kognitif kita, fungsi memori kita. Maka mumpung ini Ramadan, maka mari kita perbanyak tilawah Al-Quran. Kita juga ajarkan Al-Quran. Saat ini, tema Ramadan kita, Ramadan Barokah, di sama keluarga. Ramadan di rumah aja. Ramadan hidupkan di rumah, karena kita dalam suasana wabah covid maka mari kita hidupkan kajian-kajian Ramadan di rumah kita, di samping tadarus Ramadan di rumah kita, sehingga rumah kita ini seperti madrasah di mana kita seluruh anggota keluarga mengkaji Al-Quran. Insya Allah, orang yang rajin membaca Al-Quran terhindar dari terjadinya kepikunan, apalagi kalau kita mau mengajarkan. Seperti pesan Rasul, khairukum Manta alam Quran wa Semoga bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.